Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estrella Aframtila Triana dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil okulasi tanaman kamboja merah dan kamboja putih. Yang saya bawa adalah kamboja merah, kamboja putih. Judul percobaan adalah okulasi tanaman kamboja merah dan kamboja putih. Tujuan percobaan untuk mengidentifikasi hasil tanaman okulasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah isolasi, gunting, pisau, dan tanaman kamboja merah dan putih. Bisa juga diganti oleh tanaman yang lain. Langkah-langkah percobaannya adalah siapkan tumbuhan yang akan diokulasi, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, potong ujung tanaman pertama yang berkambium. Lakukan juga pada tanaman yang kedua. Lalu tempelkan kepada tanaman 1 dan 2. Rekatkan dengan isolasi. Pengukuran okulasi. Panjang ujung batang okulasi tanaman kamboja putih 12 cm. Panjang ujung batang okulasi tanaman kamboja merah 17 cm. Diameter daerah batang okulasi tanaman kamboja putih 3 cm. Diameter daerah batang okulasi tanaman kamboja merah 5 cm. Panjang sayatan tanaman kamboja putih 1 cm. Panjang sayatan tanaman kamboja merah 2 cm. Data perkembangan okulasi. Saya lakukan ini pada 1 minggu sekali, pada hari Senin. Tanggal 30 Maret, tanaman kamboja belum menampakkan hasil okulasi. Pada tanggal 6 April, tanaman kamboja sudah mulai keluar kuncup tunas kecil. Pada tanggal 13 April, tanaman kamboja sudah mulai berdaun meskipun masih sangat kecil. Pada tanggal 18 April, okulasi tanaman kamboja merah dan putih berhasil. Kesimpulan, okulasi yang telah dilakukan untuk tanaman kamboja merah dan kamboja putih telah berhasil. Batang okulasi sudah tumbuh kuncup daun meskipun kecil. Ini membuktikan bahwa tanaman yang berkambium bisa diokulasi dengan jenis tanaman yang sama. Tanaman dan kewajiban manusia. Hak tanaman yaitu mendapatkan air, mendapatkan cahaya matahari, mendapatkan pupuk, dan mendapatkan perawatan. Kewajiban manusia bagi tanaman adalah menyiram, menaruh di bawah cahaya matahari, memberi pupuk, dan merawat tanaman. Deskripsi bagian-bagian tumbuhan ke dalam bahasa Arab. Daun, al-warqa. Bunga, al-fayida. Batang, al-jud. Akar, al-judul. Tools and material, insulation, scissor, knife. First, cut off some the red frangipani stems. The second, this is also part of the stem of a white frangipani plant. Third, place a portion of the trunk of the red frangipani plants onto the white frangipani plants tree and then isolation and finish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.